Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengasingkan diri sambil merenungi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah di antara orang-orang Arab yang masih teguh dengan agama Ibrahim Al-Hanafiyyin. Ketika masa penyerahan kepemimpinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mengasingkan diri. Untuk itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Gua Hira, tempat yang berada di dataran tinggi dan jauh dari keramaian. Beliau mengasingkan diri di Gua Hira selama 1 bulan di setiap tahunnya. Suatu hari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan antara tertidur dan bangun di Gua Hira, tiba-tiba datang seseorang kepadanya dengan membawa kitab yang dilipat dengan sepotong kain sutra. Lalu, dia membukanya dan berkata kepada Muhammad, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," timpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras, lalu melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berkata, "Aku tidak bisa membaca." Sekali lagi dia menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras, lalu melepaskannya dan berkata, "Bacalah." Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang akan aku baca?" Dia berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dan orang tersebut pergi meninggalkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri disertai perasaan seolah-olah hatinya runtuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari gua, lalu beliau mendengar suara dari langit. "Hai Muhammad, kamu utusan Allah, sedang aku Jibril." Beliau melihat ke langit, ternyata Jibril dalam wujud seorang laki-laki. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang menemui keluarganya. Khadijah, istri beliau, melihat adanya perubahan pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bertanya, "Apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dialaminya. Khadijah berkata, "Gembiralah dan tegarlah, wahai putra paman. Demi zat yang menguasai diri Khadijah, sungguh aku benar-benar berharap bahwa engkaulah nabi yang ditunggu-tunggu umat ini." Khadijah berkata yang demikian itu berdasarkan kabar gembira yang disampaikan oleh sepupunya Warokah. Cerita-cerita yang diterima dari pembantunya, Maisaroh, yang melihat kejadian-kejadian aneh dalam perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika memperdagangkan barang-barang dagangan Khadijah ke Syam. Setelah berpakaian, Khadijah pergi menemui Warokah bin Nawfal. Khadijah memberitahukan apa yang dialami Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan mendengar. Warokah berkata, "Kudus, kudus, demi zat yang menguasai jiwa Warokah, jika apa yang kamu katakan kepadaku ini benar, wahai Khadijah, maka sungguh telah datang padanya An-Namus Al-Akhbar, Jibril, yang dulu juga datang pada Musa. Sungguh, dia adalah nabi bagi umat ini. Untuk itu, katakan kepadanya agar dia senantiasa tegar." Khadijah akhirnya pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah Khadijah, menyampaikan apa yang dikatakan Warokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi ke gua untuk menyempurnakan masa pengasingannya. Setelah masa pengasingannya berakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasanya pergi ke Ka'bah. Di Ka'bah beliau bertemu dengan Warokah bin Nawfal yang sedang tawaf. Warokah berkata, "Wahai anak saudaraku, beritahu aku tentang apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahukannya. Setelah mendengarnya semua, maka Warokah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi zat yang menguasai jiwaku, sungguh kamu benar-benar nabi bagi umat ini. Telah datang kepadamu An-Namus Al-Akbar, Jibril, dan yang dulu datang pada Musa. Setelah ini, kamu akan benar-benar didustakan, disakiti, diusir, dan diperangi.
dan seandainya aku mendapatkan hari itu, niscaya aku akan sungguh-sungguh menolong agama Allah dengan mengajari mereka." Lalu Warokah mencium ubun-ubun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menerima wahyu, sehingga hal itu membuat berat dan sedih beliau. Ketika beliau sedang berjalan-jalan, beliau memandang ke langit. Tiba-tiba beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya, berada di atas kursi di antara langit dan bumi. Melihat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut. Lalu beliau dengan tergesa-gesa pulang menemui istrinya sambil berkata, "Sembunyikan aku, selimuti aku." Tidak lama beliau berselimut, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah." Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Ayat-ayat ini merupakan perintah bagi Rasulullah agar mengumpulkan kekuatan dan menyiapkan dukungan publik dalam mendirikan negara Islam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu surat As-Syu'ara ayat 214, maka dengan sembunyi-sembunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendatangi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan beliau guna diserukan pada agama Allah. Khadijah merupakan orang yang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantunya dan meringankan berbagai problem yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari manusia. Perhatian Khadijah terhadap aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar, dalam turut merasakan dan menanggung penderitaan dengan memberikan rasa hormat dan kasih sayang yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak satu pun problem di antara problem dakwah yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai pada Khadijah kecuali keluar darinya sesuatu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tenang. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam tekad yang bulat dan kepribadian yang kuat. Untuk itu, Khadijah berhak memperoleh kabar gembira dari Allah dengan dibangunkannya rumah di surga yang terbuat dari ukiran mutiara. Di dalamnya tidak ditemukan kegaduhan, hiruk-pikuk, dan pekerjaan yang melelahkan. Masya Allah. Demikianlah pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha dalam awal-awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.